Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini bersama Cikgu Iskandar, kita akan lihat buku aktiviti sains tahun 2, unit 10, teknologi, dan kita akan fokus kepada aktiviti 1, model pilihan saya di muka surat 77. Baiklah, kita terus ke muka surat 77. Inilah dia muka surat 77, aktiviti 1, model pilihan saya. Dan untuk ini, kita harus merujuk buku teks halaman 118 hingga 119. Okey, ini adalah halaman buku teks 118. Binaan pilihan saya. Okey, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan set binaan? Ya. Set binaan ialah set komponen yang boleh digunakan untuk membina beberapa model dan mempunyai manual bergambar. Okey, ini adalah set binaan ya. Ni semua adalah set binaan dan dalam set binaan ini adalah ada terdapat komponen-komponen untuk membina model dan juga ada manual bergambar. Okey, jika dilihat di sini, daripada komponen-komponen ini, kita boleh membina berbagai-bagai model. Contoh di sini, kita ada model helikopter, kapal terbang, lori kren, lori, manusia, kura-kura, burung, kuda, pokok, kapal layar, rusa, kapal, dan helikopter. Malahan, selain daripada model-model ini, kamu boleh menggunakan kreativiti kamu untuk membina model-model kamu sendiri. Ya. Jadi, kita teruskan ke aktiviti 1. Okey, tajuknya ialah model pilihan saya. Tugasan kita untuk aktiviti 1 adalah gunting dan tampalkan pada ruangan yang betul. Tandakan betul, right, pada model pilihan kamu. Okey, baiklah. Lihat di sini. Ada gambar yang perlu kamu gunting dan kamu perlu tampalkan di tempat yang betul, di ruangan yang betul. Berdasarkan model apa yang dikehendaki di sini. Okay, kita lihat yang pertama. Model kapal terbang. Okey, mana satu model kapal terbang? Okey, ini adalah model kapal terbang. Jadi, tugasan kamu gunting di sini dan tampalkan di sini. Ya, model kapal terbang. Seterusnya, model robot. Okey, model robot. Okey, lihat di sini, di manakah? Yang mana satukah model robot? Ya, ini adalah model robot. Gunting dan lekatkan di ruangan model robot. Seterusnya, model rumah. Okey, ini adalah model rumah. Gunting dan tampalkan di ruangan model rumah. Dan yang terakhir adalah model helikopter. Okey, ini adalah model helikopter. Jadi, gunting dan tampalkan di ruangan model helikopter. Dan seterusnya, kamu tandakan right pada model pilihan kamu. Okey, ni ada ruangan untuk kamu tandakan right. Okey, manakah satu model yang kamu paling sukai? Ataupun model pilihan kamu. Okey, mungkin kamu suka satu model robot, kamu tandakan model robot. Ataupun, kamu minat, kamu pilih dua model, kamu tandakan dua model. Okey, terpulang kepada kamu. Dan seterusnya, selepas ini, cikgu akan tunjukkan jawapan dari cikgu. Jadi, kamu teruskan aktiviti kamu. Dan selepas ini, kamu boleh buat perbandingan dengan jawapan dari cikgu. Okey, baiklah. Ini adalah jawapan dari cikgu, hasil perbincangan kita tadi.
Kita gunting dan tampalkan di ruangan yang betul. Ya, yang pertama model kapal terbang, model robot, model rumah dan model helikopter. Dan seterusnya di sini cikgu pilihan cikgu adalah model robot. Jadi cikgu tandakan right ataupun betul di model robot. Baiklah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama cikgu. Hingga kita bertemu lagi pada aktiviti-aktiviti yang akan datang. Sekian, terima kasih.